Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merdi di adegerana tim khusus pikeun ngalakonan sinkronisasi rekomendasi Bank Indonesia karena kawijakan Gubernur sangkan Jawa Barat salalawasna sayaga nyahareupan parobahan ekonomi nasional turta dunya. Masih cek emeng 20% dinamika ekonomi Indonesia karandapan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merdih Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Anu Anyar, Herawanto, sangkan ngadegen tim khusus, pikeun ngalakonan sinkronisasi rekomendasi Bank Indonesia kana kawijakan Gubernur. Eta hal teh dilakonan sangkan pamarentah salalawasna sayaga yang hareupan parobahan ekonomi nasional jeung dunya. Samalah Gubernur anu loma disebut Emil netelakeun 20% dinamika ekonomi Indonesia karandapan di Jawa Barat. Ya, tim khusus yang menyinkronisasi rekomendasi BI ini ke dalam kebijakan ya Gubernur. Selama ini kami nerjemahin sendiri, takut salah. Misalkan perbanyak produksi pangan di sana, kurangi di sini. Nah itu kan kita nggak hafal bahasa program. Mairan Kacindekan Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto nembrakeun dirina bakal nuluykeun rukun gawe anu hade jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat lantaran Jawa Barat mangrupa barometer ekonomi kalawan SDM anu boga kamampuh anu punjul. Pihakna satekah polah nyangharepan isu tantangan ekonomi di Jawa Barat anu kapangaruhan ku anceman kawas virus corona. Pihak nage kedal janji sektor pariwisata ge bakal mayeng di wewegan. Jawa Barat dan juga sampai kabupaten kota di seluruh Jawa Barat tentunya mengembangkan apa-apa ini kira-kira. Karena apa? Karena tadi bahwa Jawa Barat ini bisa dikatakan barometer berikutnya. Dan disinilah talenta-talenta SDM yang luar biasa itu ada. Di Indonesia itu salah satu pusatnya di sini. Karena tantangan ke depan ini makin cukup makin berat, maka perlu kerjasama yang erat antara institusi-institusi seperti BI, OJK dan tentunya pemerintah. Kiwari nilai investasi di Jawa Barat pangluhurna batan provinsi sejena nyaeta 137 triliun. Eta hal teh jadi pancen Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Anu Anyar, rukun gawe jeung pamarentahan Provinsi Jawa Barat, sangkan tumbuhna ekonomi Jawa Barat bisa ngajaweul kalawan diimbangan inflasi anu handap turta stabil. Budi Hartati, Bandung TV.